Baik, saya akan bacakan satu penjelasan yang terkait dengan zikir hu, ya, biar kita merasa yakin dan syukur-syukur bisa menjelaskan pada teman-teman kita. Hu. La ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Niatul arba'in, niatul atikaf, niatul akhlawat, niatul uzlah. Niatul suluk. Niatul riyad wa riliya ta'ala fi ahdal majad. Ilahi anta maksudi wa ridhukum. Tini Muhammad. Dustur ya sayyati madad. Al-Fatihatu biniyati ta'alim. Syamsul ma'arif kamana. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal dhalimin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imam mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabi wa alin ajma'in amma ba'd. Qala al alim al fadil wa daqi sahibu hadal kitab Asyikh al imam Ahmad bin Ali al Buni rahimahumullah anhumma wa anna wa zadana Allah bihar al ulum wa nafa'ana bi ulumi fi dinu dunia wal akhirati amin. Faslun fi ismihi ta'ala huwallahu ladhi la ilaha ilahu. Pasal di sini saya akan bacakan dari penjelasan kitab Syamsul Ma'arif. Karena di Syamsul Ma'arif itu banyak menjelaskan tentang asma-asma Allah. Asmaul Husna di antaranya huwa itu. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa, gitu kan. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza fasal fi ismihi ta'ala. Ini fasal menjelaskan tentang nama Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Itu pada rupanya pada kalimat pada ayat huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Huwa. Wallah dia adalah Allah. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan illa huwa, kecuali dia, lain dia. Fa in qulta lima la addatta al ilah isman. Jika kamu berkata, kamu bertanya, kenapa engkau tidak menganggap, tidak menghitung pada lafaz ilah itu sebagai satu nama, gitu. La ilaha illa huwa. Kenapa ilahnya la ilaha ilaha tidak dianggap sebagai satu nama? Dijawab oleh Ali Al-Buni, qultu lam yu'addahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menghitung kata ilah itu sebagai satu nama. Bal ja'a bihi fima ajrahu ala ismillahi ta'ala. Tapi Nabi datang dengan membawa nama Allah. Lafaz Allah. Yakni ala ismillahi ta'ala, pada nama Allah ta'ala. Itu minat tauhidi. Termasuk pada pengesaan. Pengesaannya pada lafaz Allah, nama Allah. Walidzalika lam yuj'al ismuhu huwa isman mustaqilan. Nah, oleh karena itulah nama Allah huwa, huwa itu nama. Nama Allah huwa tidak dijadikan satu nama yang tersendiri.
fi hadal adad, dalam bilangan nama ini. Bal adada alaihi, tapi Nabi menghitung pada nama huwa itu kemana? Qawlahu huwallahu ladzi la ilaha illa huwa isman wahidan. Kepada firman sabda Nabi, huwallahu ladzi la ilaha illa huwa, itu sebagai satu nama. La ilaha illa huwallahu ladzi la ilaha illa huwa sebagai satu nama. Wa dzalika lisirrin. Karena ada satu rahasia itu. Ada satu rahasia. Ta'rifuhu arbabul basair. Yang mengenali sir itu, yang mengenali rahasia tersebut hanyalah arbabul basair, orang-orang yang memiliki penglihatan basir, basirah. Tuh. Kata huwallahu ladzi la ilaha illa huwa dijadikan kata sebagai satu nama tersendiri. Kemudian fa amma ismuhu ta'ala huwa, adapun nama Allah yaitu berupa lafaz huwa, hu itu kan, fa huwa dhamirul ghaibah, dhamir ghaibah, dhamir kata ganti ketiga, kalau bahasa kita artinya dia, itu ghaib, dhamir ghaibah. Nah, kata huwa itu huwa utawi wa huwa min akhasi asma'ihi ta'ala. Nah, lafad huwa itu, kata huwa itu termasuk bagian daripada sebagian nama-nama istimewa, nama-nama khususnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini huwa itu termasuk bagian daripada nama. Ketika kita menyebut hu termasuk salah satu nama. Kemudian dijelaskan idzil ghaibatu al-haqiqiyah, karena kualitas ghaib yang hakiki innama hiya lahu. Jadi ghaib yang hakiki itu hanya milik Allah. Ghaib itu hanya milik Allah yang hakikatnya ghaib. Makanya ketika kita manusia menganggap yang tidak kasat mata dianggap gaib karena belum kelihatan. Tapi ketika sudah bersentuhan sudah enggak gaib lagi. Berarti hilang kualitas gaibnya. Tapi bagi Allah tidak pernah akan bisa digapai. Gaib yang sesungguhnya Allah. Itu kata huwa. Idla tasawwurahu idla sawwaru yasawwi idla tusawwirahu al-uqul. Karena akal itu tidak bisa untuk menemukan, untuk membentuk Allah. Enggak akan bisa. Wala tajiduhu al-awham. Juga imajinasi, waham itu tidak bisa akan menemukan Allah. Wa ismun li dhatin. Dan huwa juga itu termasuk nama bagi satu zat. Lidzat bi'tibaril ihatati anha, dari sisi meliputinya zat itu kepada seluruh ciptaan huwa. Wa itlaqiha, dan kemutlakannya zat an jami'il quyud wal awsab. Jadi huwa itu merupakan satu nama yang terlepas, yang mutlak, terbebas dari segala batas dan kualitas. Ya, itu huwa. Berbeda kalau Ar-Rahman dibatasi Rahmat. Ar-Rahim ada satu nama. Huwa mutlak meliputi seluruhnya. Allati tujibu ta'addudan. Nah, makanya wa huwa, nama huwa itu fatihatul asma. Sebagai fatihah seluruh nama. Buka suruh. Wa ummu kitabiha, dan induk. Induknya kitab Fatihah. Waqad yunzalu manzilatal alif minal huruf.
terkadang diturunkan huwa itu menempati atau kedudukannya alif daripada huruf huwa. Jadi huwa tuh terkadang kalau disimpulkan tuh alif. Alif. Makanya alif itu tidak ada identitas dibaca A, I, U. Kalau di A, I, U bukan alif namanya. Alif. Dalam hukum bacaan Al-Quran, alif itu merupakan satu huruf yang tempatnya ada di jauf, rongga mulut. Ah, itu alif. Jadi gak bunyi A, itu alif. Ini rahasia lo, gua itu. Oke, kalau dari sisi huruf terwujud al alif itu huwa. Wa huwa ismun jalilul qadri. Huwa itu nama yang agung derajatnya. Wa huwa ismullahil a'zam. Termasuk nama Allah yang agung. Wa man aktsara min dzikrihi, siapa yang memperbanyak untuk mendzikirkannya, fa innahu la yahturu fi qalbihi ghairuhu. Tidak akan terbesit ya, terdetik di dalam hatinya selain huwa. Nah itu. Zikir luar biasa. Wa yaftahullahu lahu baban minal kasyfi. Allah membuka pada orang tersebut yang mendzikirkan hu baban satu pintu minal kasyfi dari ketersingkapan. Ala hasbi isti'dadihi sesuai dengan isti'dadnya. Sesuai dengan kesiapannya. Itu dzikir hu. Wa huwa dan huwa itu, dzikir huwa, lafad huwa, minal asma'al jalilah al-qadri. Nama yang agung derajatnya al-makhsus, yang teristimewa, terkhusus, bil mutawallihin. Orang-orang yang bertuhan, orang yang gandrung kepada Tuhan. Walahu, kata huwa itu jumlah adatnya, walahu dan bagi lafad huwa minal adad, di hitungan jumlah angkanya itu 11. Ada 11. Jadi huwa itu hitungannya 11. Abajadun hawa. Abajadun ha. Ha itu 5. Ya kan? Abajadun hawa zun. Nah, wa-nya 6. 5 dan 6 berapa? 11. 11. Makanya ketika dikir baca Al-Ikhlas 11 itu ada kaitannya dengan kul huwallahu ahad. Ada keistimewaannya. Hanya jangan. Kalau enggak baca kitabnya, jangan sok macam-macam gitu loh. Ada penjelasannya ini. Ntar kalau sudah merasa enggak cocok, dianggap kitabnya yang sesat. Nah, repot gitu orang kalau sudah ego tuh begitu. Berbeda dengan orang-orang arif. Jadi enggak sembarangan. Yakin itu. Jadi jumlah bilangannya huwa itu 11. Wa huwa rabi'u adadin. Wa hadzal adad min muqtadiyatiha. Tuh. Jumlah 11 ini yang sesuai kesesuaiannya dengan nama-nama. Falidzalika kana khamisu adadin. Fardun. Wa huwa adadu tsaniya. Itu huwa rabbun la fataqafihi. Wa amma asma'u hurufihi fatushiru ila ismihi ta'ala. Wahidun wa amma marba'uhu fa'ala hada wa lahu marba'un. Oke, itu sepintas. Khusus tentang huwa dulu. Satu penjelasan. Selanjutnya masih di Syamsul Ma'arif juga tentang huwa. Huwa itu i'lam anna huwa ya haibatun haqiqatul yaqin. Huwa itu haibatul
haqiqatul yaqin, hebah, kewibawaan, kehebatan daripada hakikat keyakinan. Ad-dakhil wal kharij, yang ada di dalam dan ada di luar. Zahir batin. Makanya wal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Coba redaksi ayat itu perhatikan. Kenapa sih enggak redaksinya? Enggak Allahul awal, Allahul akhir, Allahul zahir, Allahul batin, enggak begitu kan? Tapi redaksinya wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itu huwa. Jadi sembarangan. Orang kalau hanya membaca, melihat si bahasa saja sebagaimana nanti bahasanya yang dipahami sendiri, ya repot. Enggak mendapatkan sir gitu. Orang-orang yang ngerti begini enggak banyak komentar. Yang bloon-bloon itu sok ngerti gitu. Makanya kalau orang bloon, jahil ngomong, timbulnya fitnah. Fa'idha dakholat. Nih. Natok tabihima. Kamu mengucapkan lafadz huwa, zahir dan batin. Di luar dan tidak dalam. Awalan fa'idha dakholat an-nafsu. Ketika nafsu masuk. Natoko batinuka bihi. Maka batin mengucapkan huwa. Nah kemudian fayakunu baston, maka huwa itu akan menyebar, mengembang di siril hawa, ada rahasianya. Nah, kemudian fanafsu ad-dakhil, maka nafsu yang di dalam itu al-qabd, nantinya akan menyiut. Wal kharij al bastu. Nah, fal ha'u huruf ha huwa kharijatun in nafsil hayah. Jadi ha itu luarnya jiwa kehidupan. Hu. Wawunya wal wawu kharijatun bi ihtiraqil hararah. Nah, wawunya yang di luar membakar panasnya nafsu. Jadi fatutfi'u al-wawu alati yasirul hararat minal ha. Maka wawu itu membakar. Akan wawu itu memadamkan. Wawu yang menjadi sirnya hararat tadi, panas tadi, api tadi, itu membakar. Apa? Minal ha alati qoblahu. Dengan apa? Bisiril hayat. Dengan siril rahasia hidup. Patatasilu al hayat bisiril imdad. Sehingga nanti hayat akan mendapatkan sirnya madan. Wahya apa? Wahya da'irutin ila ayatia ajaluhu ila ayatima hukmul qabdi wal basti. Patatalaqa biqali ta'ala wa ilaihi turja'un. Patadabar. Renungkan. Jadi ha dan wawu itu ada interaksi dalam kaitannya mengendalikan nafsu. Masya Allah. Jadi salah satu. Jadi jangan dianggap huwa itu bukan nama. Itu yang menyatakan huwa itu singkatan. Itu singkatan apa? Singkatan. Oke, singkatan. Jelas, kemudian ini tadi ngobrol sama Pak Musin biar kita jangan ragu-ragu dikir huwa, dikir hu. Hu itu katanya aslinya huwa, karena kita bacanya diwakofkan, wawoknya disukun. Hu. Kesimpulannya ala kulli hal, apa yang diajarkan guru-guru kita, apa yang diajarkan para syekh, para mursyid, enggak usah ragu dan jangan ragu.
Makanya yang bikin ragu itu orang akan memasukkan keraguan, dimasukkan pada pemahaman dulu. Gimana supaya jadi ragu? Itu setan itu. Makanya enggak ada hikmah. Oke, itu sebagai penjelasan terkait dengan huwa. Dan ini kan menjadi kita semakin kokoh. Jadi ketika dikir hu 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 hai hak 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 hai hai, itu semuanya asmaul husna. Dimanapun torekot pasti akan mendikirkan asmaul husna. Dan komposisi-komposisi yang disampaikan, diajarkan melalui guru-guru kita, tahu sirnya, pasti ada sirnya, kita yang tidak tahu. Makanya paham, enggak apa-apa, ikutin aja, jalankan istiqomah, nanti Allah kasih kepahaman insya Allah. Kalau sudah Allah buka semuanya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jadi manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana